Oh!
Di langkah 11 kategori bergu amator di antara Muhammad Taufik Abdul Haris dan Muhammad Haziq Osman bertemu Alif Hakimi Abdul Hisham dan Muhammad Irwan Zikri Wahyudi, pengadil Nasrul Hisham, gelanggang 11. Di gelanggang 12 kategori bergu amatur di antara Lim Eng Kiat dan Wong Kim Moon bertemu Ahmad Nasai Muhammad Nur dan Muhammad Hanif Rohaizam, pengadil Saiful, gelanggang 12. Tuan-tuan dan puan-puan, Bom Plus Badminton Series 2023 separuh akhir. Thank you.
bantu ayah gitu. Berkolek dari Iwan Kecil 65 Asal Azran
hadir. Kau sebelah tu punya Ipoh kan Bang Azri Lim Eng Kiat. Yes. Yang di seberang sana yang jumpa Nasai dengan Haizah Haizah ialah Lim Eng Kiat dari Ipoh berpasangan dengan Wong. Semi final kedua. Thank you Bang Wong King Loon. Yes boss. Azwan Azran Azran. Betul. Awak semua player tahu. Awak pun bukan calang-calang juga. Baik, satu permainan khas yang dilakukan atau ditampilkan oleh kedua-dua ribu. Amrin Azmi, terima kasih hadir dari Macam Kelantan. Dan hadir 50 rakan-rakan ini. Selamat pada hari Minggu. Sekarang kita sudah lewat ke Simpen Macam Kot Bandar Baru Bagi dan Amrin Kesan. Yaitu Kepulangan Bum Injen Series 2023 antara peringkat sulung, peringkat amatur bermula untuk membuka tirai untuk tahun 2020. 31 Disember 2022 iaitu 2 minggu lepas. Di sini juga berlangsung kejohanan badminton amatur anjuran Majlis Perbandaran Kajang sempena piala yang dipertua Majlis Perbandaran Kajang. Alhamdulillah Rejimento memonopoli semua podium 1, 2, 3, 4, iaitu champion adalah berpihak kepada pasangan Alif Hakimi dan Irwan Kecil, manakala Nat Johan bagi penutup tirai 2023 iaitu Taufik yang sebelum ini sering Aziz yang sebelum ini Taufik berpasangan dengan Apek sebelum ini hanya dinobatkan sebagai second up ataupun ketiga pasang. Begitu juga Alul Akil dan Hafiz dinobatkan sebagai tiga bersama untuk kejohanan yang lalu itu pada 31 Disember 2022 iaitu sempena piala yang diperkuat Majlis Perbandaran Kajang juga bermain di sini di tempat yang sama. Dibiarkan sahaja tak semestinya keluar dari wajib penghasil. Tapi saja keluar sedikit keluar. Okey, mata 14-8. Selamat Khairi Yazid, terbaik semula. Terima kasih bos. Amin Din, assalamualaikum. Hadir Abi, terima kasih bos. Waalaikumsalam. Amrin
Azmi. Ya Abi Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita terus beri tumpuan di belakang sebelas. Mohon maaf andai ada komen-komen yang saya terlepas pandang. Kita terus beri tumpuan di belakang sebelas. Mata ke 15 bagi pasangan Alif Akhim dan Irwan Zikri atas Irwan Zikri. 3 satu kesilapan yang dilakukan oleh Alif Akhim. Lambung bola yang sudah semestinya Taufik bersedia di seberang kanan selangkah. Dalam. Okay, 16-10. Mereka sudah mengerti, mereka sudah faham. Mereka hanya kebahan masing-masing. Mereka bermain sama sendiri. Kesempatan-kesempatan yang dilakukan untuk terus mengerti. 18-14. Azwan Irfan, Iwan Kecik juga dari Semenyih. Salam Abi, lama tak jumpa. InsyaAllah ada rezeki nanti. Amin. InsyaAllah. Kita dulu Al-Fatmi. Ada masa nanti insyaAllah kita kandas. Iwan terbaik untuk menakutkan kepada Iwan. Satu haskot. Dilakukan oleh pasangan Aziz dan Taufik. Satu tembakan pincang yang kandas di jaring dan memberi makna tambahan untuk Taufik. Untuk kandas daripada Aziz. 15 ada bagi pasangan Aziz dan Taufik. Manakala 19 mata bagi pasangan Tuan Kecik dan Alif Akhim. 19-15. Di atas saja buat. 20 mata akhir di set pertama. 15. Thank you.
Syakuan Malik, semua dah jumpa awal-awal. Betul, bos. Game point 21-15. Tuan kecil yang berpasangan dengan Alif Hakimi. Tajaan Wismes dan tajaan Felek. Ya, bos. Masing-masing dari Wismes dan Felek. Dua-dua dari Fashion SOO. Dua-dua regu. Empat tajaan yang berbeza dari Wismes. Kini manakala Felek yang sedar, iaitu Asik dan Taufik Isperaksa. Dalam Jimmy Hamidun hadir, terima kasih. Sekarang ini kita sedang menyaksikan set kedua peringkat separuh akhir. Sempena perjalanan pun The Intel Series. Wah, siapan lakukan oleh Aziz dari mata kedua dari pasangan Alif dan Iman. Kandas serve yang dilakukan oleh Alif di mata kedua. Tapi di gelanggang 12, satu lagi separuh akhir kedua, iaitu di antara Nasai dan Hanif Raisa berjumpa Wong dan Lim Enkiak. 4-2. Das, lepas 3-5. Yeah.
Azim. Satu mata. Mantap betul pemulas. Sila pada saya. Terima kasih Kak Osonet. Terima kasih kerana sentiasa menyokong. Bang, berapa poin dah? 11 dah. Dah besar? Lain dah. Lapang sama. Set kedua, peringkat separuh akhir. Bunga Indian Series 2023. Sebelum peringkat amatur disertai wakil-wakil Friendship HOO. 98. Aizam Hamzah terbaik layan kat TV, rasa macam tengok live dalam dewan. Terima kasih bos dan terima kasih ini Amidun Muhammad Syed dan saya terima kasih bos Iskandar Zurkanai Hairi Power HOO. Terima kasih, terima kasih, terima kasih tanpa sokongan, tanpa support dari kalian, siapalah mereka di atas pelangi terus menyokong sukan kita di peringkat antara undi. Terima kasih yang tidak terhingga. Terima kasih atas doa kami. Terima kasih di atas sokongan yang tidak cuma-cuma dari baik satu net yang cukup baik dan sangat kuat. Gaya Friendship HOO. Dua dari kerajaan bisnes. Dua dari gaya dari kerajaan. Antara regu utama dari Friendship HOO ini berjumpa di tempat separuh akhir. Berdemak sesama sendiri. Mainan yang agak seimbang, kuat sama kuat. Ada asik hanya dibiak sahaja oleh Alim Al-Kalim di seberang sana juga. Sini rancang, sana rancang, mana-mana rancang. Ok, selamat berhari Minggu 15 Januari 2023 Tahun Badminton Series yang berlangsung di Uptown Sport Bandar Baru Bangi dan Islam Nur Azman Muhammad Ali Steady HOO hadir support. Terima kasih bos Alif Ehsan
kasih. Nik meja. Suara emas kedua selepas arwah Datuk Hasbullah Awang. Terima kasih apa ini kerja lomba. Yolah saya dalam dunia penyiaran arwah Datuk Hasbullah Awang. Tidak ada permata yang sepanjang dengan ini.